Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, misalnya kekayaan dalam bentuk tabungan, saham, atau surat berharga lainnya. Teori permintaan akan uang Keynes bersumber pada teori Cambridge. Tetapi, Keynes memang mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakikatnya, perbedaan ini terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value dan bukan hanya means of exchange. Permintaan uang untuk transaksi. Motif transaksi yaitu motif untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan seperti tukar menukar barang atau membeli barang kebutuhan khusus. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Jadi, makin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula keinginan akan uang kas untuk transaksi. Adanya perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran merupakan dasar pertimbangan masyarakat untuk meminta atau memiliki uang setiap saat. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding dengan yang pendapatannya lebih rendah. Ketergantungan permintaan uang untuk transaksi terhadap pendapatan dapat dijelaskan pada kurva berikut. Pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M1. Dari sini, jelas bahwa menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi tergantung dari pendapatan. Maka, dapat dikatakan bahwa kebutuhan uang untuk motif transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat permintaan uang untuk spekulasi. Dalam teori Keynes juga terdapat motif permintaan uang untuk spekulasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dan dalam analisis yang dikemukakan Keynes, menyadari bahwa jika masyarakat memiliki jumlah uang kas yang melebihi untuk keperluan transaksi, maka masyarakat akan menyimpan untuk menimbun kekayaan melalui spekulasi. Motif spekulasi ini yaitu motif memegang uang yang dilakukan oleh masyarakat untuk berspekulasi pada tingkat suku bunga tertentu dalam memperoleh sebuah keuntungan. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin kecil keinginan masyarakat untuk melakukan spekulasi. Sebaliknya, apabila suku bunga rendah, maka keinginan masyarakat untuk spekulasi tinggi. Masyarakat dalam melakukan spekulasi yaitu dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Hipotesis Keynes mengatakan bahwa masyarakat memiliki anggapan akan adanya tingkat bunga normal. Misalnya, apabila tingkat bunga berada di bawah tingkat bunga normal, maka masyarakat akan memperkirakan tingkat bunga tersebut akan naik pada tingkat normal. Jadi, dalam spekulasi ini, masyarakat
harus cermat dalam meramal yang akan terjadi dalam perubahan tingkat bunga di masa depan agar terhindar dari kerugian. Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan tingkat bunga. Pada saat suku bunga sebesar R0, permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0. Dan apabila tingkat bunga mengalami peningkatan pada titik R1, maka permintaan uang untuk berspekulasi mengalami penurunan. Dengan ini, menunjukkan bahwa hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan tingkat bunga adalah negatif. Semakin tinggi tingkat bunga, keinginan masyarakat untuk berspekulasi mengalami penurunan. Studi kasus permintaan uang untuk transaksi. Permintaan uang di Nusa Tenggara Barat turun signifikan akibat COVID-19. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah penarikan uang tunai oleh perbankan di Bank Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 7 hari jelang Ramadan tercatat sebesar Rp60,5 miliar rupiah atau menurun 84,61% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp393,3 miliar rupiah. Akri Sarwani, sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, mengatakan penurunan permintaan jumlah uang oleh perbankan mengindikasikan penurunan transaksi oleh masyarakat serta menurunnya realisasi belanja pemerintah sebagai dampak dari adanya pembatasan aktivitas oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Kondisi di atas juga sejalan dengan penurunan yang terjadi pada transaksi SKNBI, di mana total transaksi melalui SKNBI selama triwulan 1/2020 tercatat sebesar Rp3,2 triliun rupiah atau melambat sebesar 6,95% dibandingkan triwulan 1/2019 sebesar Rp3,5 triliun rupiah. Penyelesaian. Penarikan uang selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2020 oleh perbankan diperkirakan juga akan menurun seiring dengan semakin ketatnya pemberlakuan pembatasan aktivitas serta larangan mudik oleh pemerintah. Namun demikian, Bank Indonesia tetap menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan uang oleh masyarakat dan perbankan selama Ramadan dan Idul Fitri 2020 dengan penyediaan stok uang sebesar Rp3,1 triliun rupiah. Yang kedua, studi kasus permintaan uang untuk spekulasi. Bank Indonesia waspada pengaruh spekulasi pasar uang di Singapura. Halim menjelaskan, NDF adalah transaksi spekulasi mengenai bagaimana kira-kira pergerakan dua mata uang, baik dolar maupun rupiah. Sebelumnya, tim penyidik internal bank-bank di Singapura telah menemukan bukti bahwa sejumlah pelaku keuangan di Singapura melakukan manipulasi harga sejumlah mata uang di pasar valuta asing atau falas, dan sasarannya adalah mata uang negara-negara berkembang. Penetapan harga valuta asing ini digunakan untuk transaksi aset dan keuangan di asosiasi dan perbankan lokal, khususnya untuk transaksi NDF di pasar modal, tujuannya mendapatkan keuntungan yang masuk di buku perdagangan mereka. Penyelesaian. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengungkapkan Bank Sentral sudah melakukan koordinasi dengan pihak otoritas di Asia Tenggara terkait kegiatan spekulasi tersebut. Menurut Halim, Bank Indonesia sendiri telah turun langsung ke perbankan di tanah air terkait aktivitas spekulasi ini untuk memeriksa kalau perbankan dalam negeri juga melakukan aktivitas yang ilegal seperti yang terjadi di Singapura. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.